Om Swastiastu, selamat siang adik-adik Kaula Muda Kabupaten Tabanan. Hari ini 15 Oktober 2024 bertepatan dengan peringatan hari jadi Komite Olahraga Nasional Indonesia atau disingkat dengan KONI yang ke-86 tahun. Mungkin adik-adik juga ingin mengetahui bagaimana sejarah hari jadi KONI, yaitu berdasarkan hasil kajian sejarah yang dilaksanakan oleh KONI Pusat pada tahun 2015, itu dijelaskan bahwa pada tahun atau era tahun 1930-an di Jawa itu mulai banyak terbentuk organisasi atau induk organisasi olahraga modern, yang mana terbentuknya organisasi olahraga tersebut tidak lepas dari adanya Sumpah Pemuda yang dilaksanakan oleh kaum Bumi Putra pada tanggal 28 Oktober 1928 di Batavia. Jadi semangat Sumpah Pemuda itu diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan keolahragaan oleh para pemuda pada tahun 1930-an. Dan setelah terbentuknya beberapa organisasi olahraga, akhirnya pada tahun 1938 organisasi olahraga itu membentuk atau menghimpun diri dalam wadah yang bernama ISI atau Ikatan Sport Indonesia. Dan di tahun yang sama, organisasi olahraga tersebut juga menghimpun diri dalam sebuah wadah yang bernama Ikatan Sport Indonesia atau ISI, yang kemudian mereka melaksanakan semacam Pekan Olahraga Indonesia atau Indonesia Sport Week pada saat itu, yang dimulai pada tanggal 15 hingga 22 Oktober 1938 di Kota Surakarta. Nah, dipilihnya Kota Surakarta sebagai lokasi Pekan Olahraga Indonesia di era sebelum kemerdekaan itu karena Kota Surakarta memiliki sarana olahraga yang terlengkap dan termodern di zamannya atau pada saat itu. Dengan dibukanya pelaksanaan Indonesia Sport Week pada tanggal 15 Oktober 1938 di Solo, itulah kemudian ditetapkan menjadi hari jadi KONI hingga sekarang. Dengan kata lain, Ikatan Sport Indonesia atau ISI pada tahun 1938 merupakan cikal bakal terbentuknya KONI yang ada sekarang. Dan hari ini kami KONI Tabanan juga memperingatinya dengan sederhana, dengan kegiatan-kegiatan internal, mulai dari penanaman pohon di lingkungan kawasan olahraga Debes, dan tadi juga kami melaksanakan kegiatan bersih-bersih, dan nanti akan lanjut hingga tanggal 19 berupa kegiatan olahraga bersama, dan juga ada acara musik dan hiburan yang sederhana melibatkan teman-teman internal KONI Kabupaten Tabanan. Demikian dapat saya laporkan. Salam olahraga Bali juara.
selalu.